wabarakatuh. Yo kawan, ketemu lagi di channel saya di Bandit Fight 7 kawan. Gimana kabar kalian kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan. Sehat selalu. Selalu dilancarkan rezekinya, selalu dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama saya Bandit Fight 7 kawan, Bandit Fight 7 channel. Kali ini saya mau mencoba unboxing t-shirtnya ya kawan. Kemarin saya unboxing hoodie-nya. Bagi kawan-kawan yang sudah ngeliat, kasih tahu ya hoodie apa. Terus sekarang saya mencoba unboxing t-shirtnya kawan. Ini packaging-nya ya kawan. Bagi kawan-kawan yang sudah sering membeli ini t-shirtnya ya khususnya, packagingnya coba dikumpulkan kawan. Itu ini harus ini harus ada 4 packaging. Ntar dia ngebentuk si gambar ini kawan. Keren loh, cobain. Kalau misalkan kawan-kawan masih punya 2 t-shirtnya, cobain beli lagi 2 lagi. Jadi ntar bisa disusun kawan. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita buka kawan. Nge-review t-shirtnya. Kita kalau beli di toko resmi atau di reseller resmi si Pro Street, kita dapat packaging, stiker apa? Stiker sedang sama kecil. Kan kalau hoodie itu kita dapatnya dus box-nya, terus stiker gede, stiker kecil, stiker sedang sama gantungan kunci kawan. Kalau pembelian t-shirt cuma dikasih 2 sama packaging berarti 3 ya kawan. Nah, ini kita pinggirkan. Banyak apa kawan? Produk Pro Street. Setiap si Pro Street ngeluarin terbaru itu yang apa? Yang suka bikin bikinan produk-produk KW itu bikin juga mereka kawan. Harganya sekitar 50 sampai 70 gila itu yang bajakannya kawan. Hati-hati kawan. Banyak produk Pro Street, t-shirt maupun hoodie banyak yang KW kawan. Hati-hati banget, awas. Di setiap video saya sering nyertain link toko si Pro Street resminya ya, Tokopedia maupun Shopee-nya. Soalnya saya lihat di toko online-nya itu makin gila. Sampai hoodie sama t-shirt yang terbaru aja si yang pihak yang nirunya itu langsung bikin juga kawan. Cuman ya gitu, dari bahan sampai juga itu aduh kacau ya. Hati-hati pada kawan-kawan yang mau beli produk posit, banyak yang KW kawan. Soalnya saya juga sering melihat kalau di jalan, apalagi waktu saya kemarin pulang dari Pangandaran, di jalan tuh daerah mana, Tasik kalau nggak salah tuh, saya melihat ada hoodie Pro Street itu yang sebenarnya di sisi proses ngeluarin hoodie-nya, cuman ada t-shirt-nya, cuman sama si produk KW itu dibikin gitu ya hoodie-nya. Dan saya cuma ketawa, udah beda aja kawan. Dari kelihatan jauh juga udah, dari bahan, dari sabun juga udah beda gitu. Ada di mana kawan? Nah, ini t-shirt-nya kawan. Ada stiker hologram menandakan original ya, terus ada hangtagnya dikasih sama si Pro Street. Ini menandakan original juga. Ini produk reguler ya kawan. Saya sering bilang atau bahas ada 4 produk ya si Pro Street, kalian udah pada paham lah. Ini depannya ada tulisan Pro Street. Terus warnanya emas ya, emas kecoklatan. Terus ada, kalau dari dilihat dari dekat banget ya kawan, ini ada kayak glitter-glitter gitu kawan, kayak yang hoodie-nya di belakang itu yang gambar naganya itu ada glitter-glitter emas-emasnya gitu ya, ada buricak burino kawan. Ini tampak depan, ini tampak depan seperti biasa, si merek di bawahnya kawan. Ini menandakan original. Nah, kita ulang lagi, ini tampak depannya kawan. Kita lihat tampak belakang kawan. Nah, ini tidak jauh beda dengan yang hoodie-nya, gak jauh beda garangnya kawan, asli
garang banget ini kepala naganya kawan. Jadi kepala naganya lagi ke helm, jadi dia merangkak ke helmnya gitu. Saya tulisan flowsheet. Nah ini ada flowsheet, ada tulisan bla 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 bla. Ini tulisannya, ini tulisan yang ada di dus hoodie-nya kawan. Tulisan Jepang ini. Jadi kalau kawan-kawan beli sepaket tuh coba teliti gitu, samain ada kesamaan nggak? Kan kalau si hoodie-nya sama dengan Rider the Wolf itu ya di dusnya ada kain riu gitu tulisannya. Dan di tempat belakang ada si naga ke helm, ini bentuk-bentuknya, di bentuk-bentuknya juga ini gila asli. Si prostrit t-shirt maupun hoodie-nya yang edisi ini ya kain riu, keren banget asli. Juara tim prostrit asli. Nah ini prostrit helm full face, terus sablonannya, aduh juara pisan, asli juara pisan. Ya si prostrit, jadi dia menjaga gitu, di t-shirtnya aja udah keren gitu, ngasih sablonannya juga udah, apalagi di wadinya kawannya. Nah di tempat belakang kawan, gimana pendapat kalian kawan tentang t-shirt edisi Kangaroo ini? Kalau pendapat saya, gak usah ditanya lagi. Pasti keren, gak ada yang gagal produk positif mah kawan. Saya coba ya kawan. Gimana? Keren ya? Ya kan pasti keren lah. Produk-produknya ada yang gagal kawan. Asli. Om Fred, Om Sani, Om Rudy sama tim prosit juara asli, juara. Pertahanan om, dari bahan, sablon sama desainnya pertahanan om. Keren keren tempat depannya. Kita lihat tempat belakang. When they build up with cash, call me honey, give me money and designer for the ass. Belakangnya. Silakan tulis di kolom komentar saya kawan tentang t-shirt ini. Kemarin kan unboxing hoodie-nya, sekarang t-shirt-nya. Insya Allah next ke depan kita unboxing-nya sesuai dengan kalau misalkan si Prostit ngeluarin hoodie atau t-shirt-nya. Kita coba unboxing juga ya kawannya. Cuman sebulan kemarin sampai ke depan, sampai Desember akhir atau awal tahun, saya banyak kerjaan kawan. Harus laporan kan akhir tahun, jadi banyak kerjaan banget. Makanya sorry banget kalau misalkan saya telat unboxing-nya kawan ya, atau mereview barang si Prostit yang keren ini gitu. Terus saya juga nyetip kepada kawan-kawan sama teman-teman atau brother-brother sekalian, hati-hati setiap pemberian produk si Prostit ya kawan, t-shirt, hoodie, maupun apapunnya itu, banyak banget produk KW-nya kawan. Si Prostit ngeluarin produk A, yang tukang bikin KW ini bikin juga. Si Prostit keluarin produk B, sama bikin juga gitu. Jadi harap teliti kawan-kawan yang mau beli produk Prostit ya, soalnya banyak banget yang bukan kena tipu ya. Kayaknya dia pengen kayak anak-anak sekarang lah, samuri gitu ya. Kalau saya udah gak zaman samuri kawan. Saya maksudnya belum pernah sih, cuma karena saya hari Sabtu Minggu itu kan hari libur. Jadi saya suka dipakainya olahraga kawan. Ya olahraga, inilah olahraga kayak
apa kita badan bugar gitu ya. Jadi saya satu minggu jarang ikut-ikut kayak gitu, kecuali saya kalau touring, sekali touring suka jauh kawan. Kemarin aja kita lintas 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kawan. Jadi kalau misalkan sunmulis-sunmulis saya nggak pernah, karena satu minggunya saya suka dipakai untuk olahraga, hitung-hitung kita supaya badan sehat, nyari uang lancar ya kawan, benar nggak? Terus saya juga mau berterima kasih ke teman-teman saya yang udah nggak subscribe maupun yang belum juga, nggak masalah. Hatur nuhun banget selalu mendukung channel saya yang dulu kecil sekarang udah alhamdulillah promot, alhamdulillah banget. Dan beberapa kali ada penghasilan, alhamdulillah banget, hatur nuhun banget. Saya tidak bisa membalasnya ya kawannya, saya hanya bisa mendoakan saja semoga kalian dilancarkan rezekinya, semoga kalian dilancarkan urusannya, semoga kalian diberi kesehatan selalu ya kawan ya. Amin ya rabbal alamin. Intina maraneh juara kawan, asli. Enggak ada kalian, saya bukan apa-apa kawan. Terima banget. Oke, sekian dulu unboxing t-shirt kali ini dari saya. Next time kita unboxing lagi ya barang-barang kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.